serabut ni. Dia nak buka. Dia kena ikut jam. Ha, tutup berapa jam? Ha, ni buka. Aduh. Ha, ni buka ikut jam. Aduh. Yang sebelah sini, kalau kita buka, tak berapa jam. Buka nak ni. Tutup, ikut jam. Buka, berapa jam. Ha, tak sama. Apa tak apa. First time buka kereta ni. Dari suara ni. Tekan sini. Ni. Takut sini. Tak tahu sini. Tapi jangan kuat-kuat ah, slow-slow. Kalau kawan bunyi kang tu lah, dah keluar tu, dah cabut tu. Nak guna special tu pun boleh, tapi special tu yang saya tu memang tak boleh masuk. Kalau tak buka resah, kena adjust sikit resah ni baru boleh buka. Boleh masuk dia punya special tu. Kepala special tu. Kalau tak ada special tu ada je. Tapi saya malah buka ni. Membuka resah, membuka apa ni, bu eksebo ni, takut lari lah lemon apa, kalau kita buka ni pun mungkin lari dah, kalau buka lawaan, ganti lawaan ni saya nak buka, banyak buka sebab cukir sini. Alhamdulillah mudah. Kalau payah juga nak buka dengan cara cukir, cara tiaw macam tu, tempat saya buka lawaan ni, lawaan pula dah resah ni. Ok, buka keluar habis sekarang. Nombor 19 lah nak ni. Okey. Ni tarik keluar ya. Tarik macam ni. Nampak tak? Okey. Okey. Resah ni okey lagi sebenarnya ni. Ni. Tapi tak tahulah owner sebab sebelah sana tak okey. Dia boleh satu pasang terus. Satu set terus ke kanan. Nanti yang ni boleh simpan. Sebab cantik ke ni. Cantik, memang cantik ke. Ni kalau dia tak okey dia beronjang ni. Macam sebelah sini. Tengok lah. Itu. Ini sebelah kanan. Aduh, getah dah tak ada ni. Apa ni, klik. Dia punya klik ni tak ada. Aduh. Sini duduk. Okay, sekarang berapa pasan. Okay, sebelum kau pasal ni. Tak tahu lah, minyak grey sikit. Supaya tak berkarat dan lain kali kita nak buka mudah. Yang ni kita pasang kemudian kita masuk ni dulu. Tapi yang ni alhamdulillah mudah. Tak macam sebelah sana yang nak buka ni. Nak buka bocang ni memang susah sana, sebelah sana. Sebelah sini mudah. Ni nak yang dah disediakan ni. Okey. Okay, last kali nak pasang bracket ni. Bracket ni. Pastikan ya, dia punya punak ni. Ni, masuk dalam lubang ni. Masuk dalam lubang. Okey, cara saya nak pasang bracket ni. Bracket ni kau boleh tengok macam ni duduk ni. Macam ni. Okey, saya akan jack. Biar lawaan tu sama kedudukan, saya jack ni. Okey, saya jack macam ni. Bagi lawak ni sama kedudukan baru lepas tu lah saya basuh kan ni bracket ni. Tak boleh rakan dah sini, susah. Nak masuk bot ni kena pak sepasa sikit sebab getah baru ni. Okay, sebelum pasang bracket kita ketak dulu bot ni. Okay, ketakkan nak ni lawak jam ni. Okay. Itu pasal bracket pula.
Okey, kotak ke sini Ha ni. Kau tengok lubang bracket ni tapak dia ni. Ha, kau tengok jauh sangat tu kau main ni Kau main jet. Ha, yang lubang tu. Biar bot masuk mudah sama. Kan, faham kan? Mudah nak buat video tu susah. Okay, saya dah ketatkan terus lah. Boleh ketatkan terus lah. Okay, lepas tu bersatu yang saya nak adjust lah. Biar yang ni duduk bawah. Okay, saya dah siap balikkan biar kepala duduk dalam. Yang ni kat luar. Tak susah pun nak tukar. Okay, awak ni kat sebelah kanan ni kalau nak pasang memang susah juga ni. Sangkut. Sangkut. Siapa first time yang nak kiri kereta ni? Sangkut. Saya ambil keputusan, saya kena buka ni. Saya kena buka ni. Tak payah tu kan? Cuma buka bot je. Biar start ni turun sikit lah. Okay. Ni umur 12 22. Saya dah habis je lah. Pusing macam ni. Bawah tak boleh. Bawah pun tak boleh. Nak sangkut sini. Macam. Ke sana pun tak boleh juga. Sangkut juga. Aduh. Tadi terpaksa kena buka tiga bot ni. Satu, dua, belakang satu. Tak boleh juga Dah turunkan sikit ni. Aduh, sangkut lagi. Takut. Terlalu lama. Boleh apa nak lama. Aduh. Kalau kira bos dia yang lama ni kerah lagi. Sama ni kerah. Kenapa yang ni berasuk yang lama? Tak apa kita buat dia. Kita try. Alhamdulillah. Apa susah nak masuk. Tak susah nak masuk. Okey, mudah, tak ada masalah. Tiga macam tu kan, nak pasang. Cara saya ni, mungkin kilang salah cetak sikit kot. Lari ukuran sikit kot. Sebab yang lama boleh mudah yang masuk. Okey. Jom siapkan yang sebelah sana.